rame banget. Yang tiba-tiba orang jarang ada Derry lagi nonton, Mawar, semuanya nggak komentarin kita mereka sih. Ya. Oke, okay, tapi sekarang ini kita kedatangan pasangan yang... Apakan gue mau banyak izin Miss Grand? Mau syuting brownies nggak? Syuting brownies nggak di sini gantiin aku? Bisa. Hah? Gak mau caras. Gak apa-apa, aku banyak izin nanti. Jangan, Oktober. Jangan, ntar dia... Ntar dia begini mulu nih. Gini dulu. Iya begini terus begini. Sekarang kita kedatangan pasangan yang joyok ke pentok cinta di lokasi syuting. Oh, biru nggak sih? Ya. Kita panggil dia Kevin dan Sylvia. Artikel dulu yang mau kita tanyakan, apa sih? Sylvia Fuli dan Kevin Andrean kepentok cinta di lokasi syuting karena sama-sama bawa prasmanan. Jadi siapa sih yang jatuh cinta duluan? Siapa sih yang jatuh cinta duluan? Dua-duanya. Emang adegannya barengan? Yeah. Adegannya barengan pasangan, Kak. Oh, memang pasangan? Iya. Yeah. Oh, iya kayak lu mau awo, ya kan? Oke, jadi sempat pacaran berapa lama sih? Dua tahun. Oke. Okay. Jadi sebelumnya memang kita udah pernah syuting bareng Kak di 5 tahun yang lalu sebelum kita pacaran. Biasa aja tuh. Biasa aja. Beda pertemanan, beda lingkungan juga. Ya udah selesai syuting dia pulang ke rumahnya, sepulang ke rumahnya nggak pernah ketemu, nggak pernah main bareng. Tiba-tiba ya alam semesta ini mempertemukan kami kembali. Dia beda sayang sama hubungan kita. Kalau hubungan dia kan dia setuju alam semesta. Kalau di alam bahduku. Lucu, Wen. Ini mah ada yang ketawa, Wen. Pasti ada. Dia kelebihan gula nih kayaknya hari ini nih. Enggak, gue udah gak makan gula. Gue udah diet mati-matian. Iya. Mau ikut lomba. Kok gak mati? 17-an. Miss Grand kan nanti dia baju show-nya. Baju declare competition. Oke. Jadi setelah di sinetron berarti ya? Iya, sinetron. Berarti sinetronnya gak ada? Baju malu-malu aja lu. Sinetronnya gak ada sempat... gimana gak sih? Karena kan kayak gak ada tempat ketemu terus setiap hari gitu. Harusnya ketemu lagi sih masih, karena kan selain syuting sinetron yang gak ada, kita ketemu di tempat lain, misalkan ke mall, ke kafe, kita tetap ketemuan sih. Gak harus di lokasi syuting. Okay. Kalau di lokasi syuting kan gak selalu adegannya bareng nih, ya kan? Ya misalnya ada beberapa yang kalian sama orang lain gitu. Kalau ada yang pulang duluan masih saling nungguin gak pada saat itu? Iya. Gitu. Gue mah ngantuk ah. Lu? Nungguin Ayu apa dulu kan Ayu? Enggak, kita kalau pulang syuting selalu bareng. Enggak, Ayu dari mana lu? Ayu kan pulang dulu dia sholat. Ya Ayu mah kencing, gua gak kepengen kencing. Sholat dulu dia. Yang penting di mobil gua ada fotonya Ayu. Enggak, di mobil gue. Kalau lu, kalau setiap selesai syuting lu maunya buru-buru biar bisa ngobrol sama satpam depan kan? Lu demen banget sama si bapak security tuh ya, gua tandain ya. Betul. Ya, kita ada lihat actingnya Kevin dan juga Sylvia saat berada acting. Ay, kita masih netron dong, ay. Pacarku adalah ibuku, gitu lu yuk. Sama dia. Gimana? Jangan aksian, Nano. Oke. Gak apa-apa, udah kelewat. Udah baal gue. Oke, ya udah. Ini sekarang ini, kalau kalian awalnya pertama kali waktu berada acting kapan? Tahun berapa? 8 tahun lalu. Bioskop Indonesia Trans TV itu 2012 ya. Bener-bener Trans TV bener sampai berarti kayak lu. Berarti kamu tuh makin usia makin muda ya tadi di situ. Oh iya. Ini sekarang lebih. Ini sama kayak lu makin aku makin muda kan. Oh, iya, ini kan semua kan chemical. Ini I make in Korea, you know. Fly.
Korea hidung. Oke, nah momen apa sih yang nggak pernah kalian? Bang, kita ajak makan warteg yang malam-malam itu ya, Bang. Enak ya. Oke, apa sih? Demen banget ngajak orang. Momen apa sih yang paling nggak pernah kalian lupakan pada saat di lokasi syuting? Momen apa ya? Momen karena satu profesi ya, jadi momen kita diskusi soal karakter, soal iya cerita sih. Gitu. Lebih ke beda cerita, beda karakter sih kalau di lokasi Kang Ne itu sih. Gitu. Beda cerita, beda karakter gitu. Yeah. Oke, okay, kita mau coba reka adegan. Ceritanya Kevin dan Sylvia lagi beradu acting. Tapi kurang romantis, kata sutradara. Sutradaranya Igun. Orang make up ini mah. Wendy kameramen, Ayu audio. Yuk. Lu marah karena dia kurang. Marah tuh gimana sih? Udah lupa marah deh. Lu lupa marah. Mau gobleng ya nih video. Aku juga sebagai sutradara pengen lihat kalian berdua acting ya. Jadi yeah. Ada dua peran ya. Iya, yeah, oke. Okay. Ya. Siap ya. Yuk, ngapain yuk? Enggak. Mana audio? Audio portable. Oh iya. Oke. Iya, itu portable. Bro, bro, ya. Yuk. Oke ya. Oh, galak, serenya galak. Sinunduk. Oke ya, kita siap ya. Oke. Kita siap ya. Kamera. Ini ceritanya kalian ini perpisahan ya. Perpisahan. Hei. Ini ceritanya perpisahan ya. Ini udah gak bakal ketemu lagi. Kamu juga, kamu lagi sakit ya. Banyak ngomong nih, banyak ngomong. Oke, lagi mau perpisahan ya. Yuk, standby. Boom, udah. Kamera oke, okay. Lighting oke. Okay. Oke, okay, makeup aman? Aman. Oke, okay, and action. Cut! Dari awal udah dibangun, sedih. Oke? Okay. Action! Kau percaya sama aku? Aku pasti akan kembali lagi untuk kamu. Itu janji aku sama kamu. Nabrak kesonoan dong! Oke, cut. Sutradara pun marah karena mereka kurang romantis. Oke, silakan balik lagi. Ayo dari Malaysia, ayo pemain dari Malaysia. Oke. Ceritanya kalian berdua putus cinta. Tidak ada namanya cinta-cinta. Ya. Lalu nanti ibu akan hadir. Tidak mau memisahkan kalian berdua. Oke, okay, mulai. Oke, okay, yo and action. Tapi ada check up dengan ibu. Ibu. Main aja. Ada check up dengan ibu kan? Saya tak dengar check up awak. Paham tak? Saya tak faham apa awak cakap. Saya tak faham apa awak cakap. Ngomong bahasa Indonesia. Tiba-tiba, ibu pun datang. Ya, ibu nak. Kerincing. Beda ibu. Beda ibu. Ini ibunya kan ibu ya. Oke. Okay. Bukan kerincingan ibunya, pengabdi setan lu mah beda. Oke, mulai lagi. Hampir mau putus, ibunya masuk. Senyum kerja, hey. And action. Saya... Sekarang ni apa? Saya tak tahu. Awak yang putus dengan saya kan? Apa dia kata? Masa kameranya syuting pori-pori sih? Ibu antagonis. Oke, ibu antagonis. Cakap apa kamu sama anak saya? Kamu mau putusin dia? Oh, ini mak. Ah, mak. Kan lihat muka ibu mak sama lah. Kuria. Tak lama, om dari anak pun datang. Dan tak menerima melihat keponakannya dimaki-maki oleh ibu. Tak ada kata putus sama anak awak. Ana? Mana antum? Keluarga dia. Aku juga keluarga dia. Gimana sih? Lu keluarga dia. Lu kan tadi ibunya Ana. Lu
itu kenapa marah ke dia? Lu liat hidungnya dong, hidungnya ibunya Ana. Tak lama, Om Gary Markin pun datang. Gondor doang. Om Gary Markin pun datang, tak menerima ngeliat Markin dimarahi. Kamu tak boleh putus sama dia karena dia kaya raya. Hei, Datuk! Macam mana kau ucap kata? Hah? Mana? Cindailah mana? Iklan? Gemes. Belum. Belum selesai. Oke, okay, kali tetap gak mau putus. And action. Putus sama kamu. Ya? Yeah. Kenapa? Putusin aja, Cus. Kompon. Bisa gak? Karus! Iyalah. Inilah. Apa? Inilah. Ipin mau putus cinta sama Ana. Bagaimana? Atuk, gimana Atuk? Oh, kalau mau putus cinta boleh saja. Tapi kita iklan dulu. Ya, kita tetap di dulu nih, sama dengan manis.